Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo kita sedaya langsung mengaji bersama-sama niatnya untuk meruqyah, terutama nggih. Ya, meruqyah artinya mengaji dikit-dikit dan berdoa khusus untuk menyembuhkan penyakit medis dan non medis. Medis itu ya kayak Bu Amiran, yaitu napa stroke ringan nggih. Bu Haji Kamtan apa Haji Nunuk? Tipes dan lambung nggih. Nah, terus saya juga itu yang sakit biar segera sembuh total. Terus tidak gampang kambuh nggih. Kula karena sudah sukses di rukyah anak-anak yatim sama-sama itu ginjal dulu mau meninggal dunia. Makanya dilanjutkan di sini bareng-bareng biar Bu Haji, Bu Kamiran segera sembuh total dan tidak gampang kambuh. Kalau sewaktu-waktu gejala ini gantosan. Kalau sewaktu-waktu gejala-gejala, ada gejala biasanya cepat sembuh kalau sudah dirukyah. Terus dibaca rukyahnya. Niatnya merukyah, artinya menyembuhkan penyakit rukyah itu. Sama herbal itu. Kemudian saya ginjal dan lambung biar tidak gampang kambuh. Kalau gejala nih mamanya dateng ini pun diundangan kan biasanya kumat nggih. Lah gejala itu terus kita rukyah sendiri sama herbal cepat sembuh. Pak Yoyo mboten usian liver Pak Yoyo nggih. Biar tidak kambuh, nggih sehat biar tidak kambuh, kowe kula pun sehat dan tidak kambuh. Terus amareni kista nggih. Nggih niku biar bersih nggih. Tidak gampang kambuh. Kalau gejala-gejala segera sembuh. Kalau bisa tidak sampai kambuh, gejala sudah sembuh. Karena semua orang kan ditakdirkan kadang sakit nih. Kalau bisa setelah diruqyah kita, ketika gejala diruqyah sendiri, setelah diruqyah di sini diruqyah sendiri sama herbal, tidak biar tidak sampai ke rumah sakit. Amin Allahumma. Amin. Ila qadrati Nabi Mustofa Muhammadin sallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathatil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dhata labin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi ahwaaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kaana tawwaaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yaa ayyuhal kaafirun, laa a'budu maa ta'budun, ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْأَصْلِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Untuk kita berdoa karena artinya rukyah itu mengaji, dikir-dikir dan berdoa untuk menyembuhkan penyakit. Apa bedanya dengan berdoa biasa, Fatihah biar sehat? Kalau kita niatnya rukyah, otomatis sama Allah diberi lebih mustajab, iya kan? Makanya harus ada anak yatimnya biar lebih mustajab. Seperti saya alami waktu ginjal itu, buktinya ke dokter, seharusnya saya berlanjut ke rumah sakit habis jutaan, nanti nginepnya, iya kan? Kemudian operasi dan lain-lain, akhirnya saya hindari secukupnya ke dokter satu kali. Makanya kita lanjutkan rukyah ini setelah ngaji, sekarang dikit-dikit dan berdoa, insya Allah penyakitnya Ibu Kamiran setruk ringan, Bu Haja Sutanto lambung, nge. Kemudian saya Bihanda Ambul, tipes dan ginjal, Bapak Yoyo, liver, terus Mbak Reni Kista, semua penyakit yang mudah-mudahan dibersihkan sama Gusti Allah. Amin. Tapi namanya manusia, sewaktu-waktu kamu mungkin bau nyelawat dapat makanan, nge. Itu mudah-mudahan tidak sampai kambuh lagi. Dan kalau kita di rukyah biasanya Allah selalu mengingatkan ketika kita mau makan enak, makan sambel apa, Allah lebih kita itu lebih direm. Dan itu otomatis karena kita sudah rukyah sama yatim dan merukyah sendiri di rumah. Rukyah sendiri di rumah ya bisa baca tadi surat-surat pendek Al-Ikhlas 3 kali, Al-Fatihah, seperti mau tahlil nggih Pak Yaya nggih. Cuma harus diniati rukyah, karena kan kita butuh doa rukyah biar enggak sakit, butuh doa biar banyak uangnya untuk memuliakan anak, nyicil mobil dan lain, itu doanya sendiri-sendiri nggih. Lah maka dari itu kita biasakan merukyah untuk sakit, doa umum untuk sukses dunia akhirat. Ila hadrotin Nabi Mustafa Muhammadin Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Allah ya Ghafar, ya Salam, ya Fatah, ya Latif, ya Aziz, ya Hadi, ya Rahman, ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Ghafar, ya Salam, ya Fatah, ya Latif, ya Aziz, ya Hadi, ya Rahman, ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Ghafar, ya Salam, ya Fatah, ya Latif, ya Aziz, ya Hadi, ya Rahman, ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shfi Ibu Kamiran, Ibu Haja Nunuk, Ibu Sofi, Bapak Yoyo, Mbak Reni. Ya Allah, sembuhkanlah kami semua. Allahumma shfi Ibu Kamiran, Ibu Haja Nunuk, Bapak Yoyo, Ibu Sofi, Mbak Reni. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kita semua. Allahumma shfi Ibu Kamiran. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Ibu Kamiran. Allahumma shfi Ibu Haja Nunuk. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Ibu Haja Nunuk. Allahumma shfi Mbak Reni. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Mbak Reni. Allahumma shfi
Yoyo. Ya Allah, bersihkanlah semua penyakit Bapak Yoyo. Allahumma shfi Gusofi. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Gusofi. Amin, amin, amin. Belum ya, Mbak Reni, Mbak Reni. Enggak, ini tamal putih ini ke putrane Bu Tamira. Soalnya kan sepuluh dari kata ya, nah, putrane buat sehat, waras, selamat panjang umur. Buat teman-teman sing jagung. Ini loh untuk Mbak Tuti, putrane sama Mbak Tamir, tukang am, Mbak Mirma. Nggih. Ya, enggak buka kambuh lagi. Tidak kambuh lagi. Tidak kambuh. Sedikit ya. Nah, bisa mulai ya. Nah. Dikit-dikit. Kali ini. Kona lari-lari apa-apa pun. Keliling-keliling tempat di pundi perampiangan, tempat di dana. Tempurut. Enggak apa-apa, sudah kelihatan yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kula Gusofi kali lari yatim diwakili 4 anak sama yang ngotik itu, 5 sama saya dan mengaji 7 orang sama Pak Kamiran, Bu Kamiran yang terhormat. Kita di sini mengaji. Mengajinya khusus karena Pak Kamiran ini sudah sepuh, biar sehat banyak umur, tidak gampang sakit. Kamiran juga teringat, maka namanya mengaji rukyah. Rukyah artinya mengaji, dikir-dikir dan berdoa khusus untuk menyembuhkan penyakit atau mencegah biar tidak gampang sakit. Beda kalau doa untuk orang yang selamatan manten dan lain-lain. Mudah-mudahan dengan mengaji rukyah ini, Bapak Kamiran dan Bu Kamiran semakin sehat walafiat. Amin. Amin. Panjang umur. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Biar bisa tetap amal. Anak cucu sangat soleh-solehah. Anak cucunya derajat di akhirat. Terus dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus tidak gampang sakit. Kalau sakit seperti ini, sakit berpengan, segera sembuh, tidak lama-lama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wailul maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata labin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jibiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budu
wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadkhul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladziina hum 'an salatihim sahun alladziina hum yura'una wa yamna'una al ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Monggo kita berdoa bersama-sama untuk menyempurnakan ngaji ini, karena rukyah itu ngaji dikit-dikit dan berdoa untuk menyembuhkan penyakit medis dan non medis. Kebetulan sekarang penyakit medis stroke ringan dan Pak Kamilan mencegah agar tidak gampang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari berikan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Ghafar. Ya Ghafar. Ya Salam. Ya Salam. Ya Fatah. Ya Fatah. Ya Latif. Ya Latif. Ya Aziz. Ya Aziz. Ya Hadi. Ya Hadi. Ya Rahman. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Ghafar. Ya Ghafar. Ya Salam. Ya Salam. Ya Fatah. Ya Fatah. Ya Latif. Ya Latif. Ya Aziz. Ya Aziz. Ya Hadi. Ya Hadi. Ya Rahman. Ya Rahman. Ya Latif. Ya Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Ghafar. Ya Ghafar. Ya Salam. Ya Salam. Ya Fatah. Ya Fatah. Ya Latif. Ya Latif. Ya Aziz. Ya Aziz. Ya Hadi. Ya Hadi. Ya Rahman. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asfi. Allahumma asfi. Ibu Kamiran. Kamiran. Dan Bapak Kamiran. Bapak Kamiran. Ya Allah, sembuhkanlah semua penyakit Ibu Kamiran dan Bapak Kamiran. Allahumma asfi. Bapak Kamiran dan Ibu Kamiran. Allahumma asfi. Bapak Kamiran dan Ibu Kamiran. Ya Allah, sembuhkanlah semua penyakit Bapak Kamiran dan Ibu Kamiran. Sudah. Sudah matikan.